Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya DM13 Group, dan hari ini kita akan mereview ataupun unboxing kembali, dan kembali lagi kita akan mengenal produk lokal ya. Tapi sebelum kita review baju yang ada di depan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mendukung channel saya, dan bagi yang sudah subscribe, sudah menonton video-video saya, sudah like ataupun komentar, saya ucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Dan bagi yang belum, silahkan untuk subscribe channel saya DM13 Group, dan juga bisa silahkan follow Instagram saya @dm_tova. Oke, hari ini kita akan mereview salah satu brand ya, ada Better Days ya. Ini brand dari Surakarta ya. Jadi ini salah satu brand yang saya katakan cukup menarik, karena mereka punya toko sendiri, dan selain menjual produk-produk dari mereka sendiri Better Days, mereka juga menjual produk-produk di luar mereka sendiri ya. Dan kali ini kita ataupun saya mendapatkan kesempatan untuk mereview baju, yaitu baju dari Better Days ya. Ini harganya Rp195.000 untuk baju ini ya. Jadi ini yang pertama kita lihat dari corak dulu. Jadi di corak baju ini ada corak buaya ya. Jadi sepintas mungkin dari jauh seperti terlihat batik ya, tetapi ini adalah corak buaya. Dan menurut saya, kenapa saya kemarin beli ini juga karena eksklusif ya, tampil beda tentunya. Oke, kemudian kita lihat dulu di tagline nya seperti ini teman-teman. Jadi ada Better Days, dan ini bahan yang digunakan adalah 100% katun. Ini size-nya L. Kemudian ini ada tag bawaan, ada barcode-nya juga, dan juga ada harganya seperti ini. Kemudian di sini juga ada labelnya dari Better Days. Oke, seperti ini. Itu untuk pelabelan-pelabelan yang ada di Better Days ya. Jadi bahan yang digunakan di kemeja ini adalah 100% katun. Jadi bisa saya pastikan, karena ini bahannya katun semua, dipakai pun akan terasa nyaman dan adem ya. Oke, dan untuk jahitan-jahitannya, detailnya juga luar biasa. Di dalam juga ada tag-nya seperti ini. Jadi secara umum itu baju dari Better Days. Selain baju Better Days ini juga banyak ya, juga ada kaos, ada jaket dan lain sebagainya. Lengkap nanti saya tampilkan di deskripsi IG mereka, teman-teman bisa cek di situ produk apa saja yang mereka beli. Dan mungkin hanya satu masukan ya, mungkin di Better Days ini dari segi harga untuk brand lokal juga cukup lumayan, tetapi karena yang dibawa juga kualitas. Tetapi bagi teman-teman yang ingin membeli juga, tentunya di Better Days juga sering ada promo. Untuk itu silahkan follow saja Instagram mereka, nanti saya tampilkan di deskripsi video ini ya. Oke, mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe channel saya DM13 Group, dan juga silahkan follow Instagram saya DM_tova. Dan mari kita diskusikan apapun, bisa di kolom komentar ataupun di Instagram saya. Tetap cintai produk-produk lokal. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.